Pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sudah merampungkan berkas perkara kasus narkotika yang menjerat aktor ternama Tio Pakusadewo. Siang kemarin, polisi pun sudah menyerahkan berkas kasus itu ke Kejaksaan Tinggi. Artinya dalam waktu dekat, sidang perdana kasus ini akan digelar. Tio Pakusadewo sendiri pun dihadirkan, namun setelah itu dipulangkan kembali ke rutan Polda Metro Jaya. Hal itu membuat kuasa hukumnya Aris Marabesi, sarjana hukum, merasa heran. Lantaran Tio tidak menjalani rehabilitasi, padahal BNN sudah mengeluarkan surat rekomendasi agar aktor ini menjalani pengobatan. Mas Tio, gimana kabarnya, Mas? Sebentar, Mas Tio. Sehat, Mas Tio? Sehat, Om. Sehat, Om. Sehat, Om, ya. Gimana, Pak Tio? Hari ini sudah dilaksanakan tahap 2 dari perkara Om Tio. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Om Tio juga dikembalikan kepada pihak masih tetap ditahan di rutan Polda. Jujur kami juga sebenarnya mempunyai kecewaan tersendiri. Kenapa? Bahwa BNN sudah mengeluarkan rekomendasi rehabilitasi kepada beliau, namun sampai saat ini masih dilakukan penahanan. Kami juga mungkin dalam beberapa hari ke depan akan melakukan permohonan juga kepada pihak kejaksaan agar beliau dapat melakukan perawatan. Kenapa? Karena ya BNN sudah memberikan rekomendasi itu. Yang memberikan rekomendasi itu BNN. BNN berarti ahli dari hal itu. Jadi ada dokter, ada kejaksaan juga di dalam situ. Nah, sampai sekarang saya belum paham. Karena surat saya pun belum ditanggapi sampai sekarang. Makanya kalau mungkin pertanyaan itu juga baik ditanyakan kepada penyidik. Sampai sekarang sih surat saya sudah sampaikan pada awal bulan Mei. Karena saya tahu bahwa rekomendasinya sudah keluar bulan Mei. Namun sampai saat ini, sampai tahap 2 hari ini, Om Tio tidak kunjung dipindahkan. Ya kenapa sampai dibawa ke Polda? Karena situasi saat ini kan. Situasi saat ini lagi musim pandemi kayak gini, COVID kayak gini, jadi kejaksaan melakukan penahanan sementara di Polda. Nah itu dia, kalau itu yang bisa menjawab dari pihak kejaksaan sih sebenarnya. Tapi nanti kita dalam beberapa hari ke depan kami tim kuasa hukum akan menindaklanjuti. Kami akan membuat permohonan juga kepada kejaksaan berdasarkan asesmen yang telah dikeluarkan. Jadwal sidang insya Allah secepatnya sih. Karena sudah tahap 2 ya semoga bisa lebih cepat. Alhamdulillah sih sehat sih. Tapi memang semalam beliau tadi sampaikan ada sedikit keluhan darah, lagi hipertensi. Tadi malam sih, sempat tadi dia keluhin ke saya tadi. Penanganannya sendiri seperti apa? Tapi kan di Polda fasilitas kesehatannya bagus. Jadi ya kami percaya sih bahwa sudah ada penanganan kepada beliau. Sampai sekarang sih belum ada. Ya mungkin karena juga situasi kondisi kayak gini kan agak sulit kan. Dan di tahanan juga di sana memang membatasi. Membatasi ada kunjungan seperti itu. Persiapannya kami tim kuasa hukum akan menindaklanjuti juga pasal-pasal yang disangkakan seperti yang teman-teman media tahu. Pasal 111, 114, dan 127. Jadi ada beberapa pertimbangan. Mengapa tidak direhab, tapi luar asesmennya. Pertimbangan tersebut, mungkin pertimbangan yuridis. Bisa jadi keluar asesmen, tapi yang bersangkutan tetap dilakukan penahanan di rutan, bisa jadi. Kemudian dari hasil penelaahan perkara kan, yang bersangkutan juga pernah melakukan tindak pidana narkotika sebelumnya. Pertimbangannya rehab atau tidaknya itu kan dari dari hasilnya. Nah, hasilnya kita lihat nanti seperti apa, tapi pasti penentuan ditahan atau direhab itu pasti sudah diambil secara yuridis dan medis. Yang bersangkutan perlu atau tidaknya dilakukan rehab atau tetap di rutan. Kalau diambil di rutan berarti pertimbangannya secara medis berarti sudah dipertimbangkan bahwa yang bersangkutan tetap dilaksanakan penahanan di rutan, seperti itu. We'll be right back.